Bisa Marwaso dimanapun anda berada untuk saat sore hari ini, ya, seperti biasa kita berjumpa lagi tentunya untuk di program yang satu ini. Ya, namun lagi biasanya pemirsa kita di Marwaso biasa di malam minggu, namun karena ini di perjalanan bulan suci Ramadan, kita adakan Marwaso tuh di jam sore tentunya, bertepatan di kita di puasa keempat ya di 1439 Hijriah. Ya pemirsa, semoga untuk persembahan Marwaso hari ini, kita berharap semoga penampilan-penampilan rekan-rekan kita, khususnya seniman-seniman yang ada di Aceh, akan terus kita publikasikan tentunya. Dan kita berharap semoga di program Marwaso kali ini akan kita temukan yang terbaik tentunya. Dan kita berharap semoga hasil karya mereka akan diterima di tengah-tengah masyarakat Aceh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, namun sebelumnya di hari ini di studio kita sudah hadir bintang tamu kita yang tidak asing lagi, yang beliau selalu berwarawiri di perjalanan tanah musik Indonesia, khususnya di Aceh tentunya. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Di ya? Sehat. Iya. Hari ini karena berhubung puasa jadi agak lemas Pak Di. Betul, betul puasa. Betul Pak Di ya? Betul. Iya. Ya baik, pemirsa, seperti yang saya informasikan tadi, kehadiran Muraku, yaitu Sanggar Muraku Etnik. Ya, di sini tentunya pantolannya yaitu Pak Di. Pak Di, ya, selama bulan suci Ramadan ada kegiatan lain nggak? Di luar dari apa? Kalau untuk etnik kita tetap latihan bersama dengan Mas Eko. Kalau untuk full bandnya kita off dulu. Dalam selama kita off dulu ya. Iya. Nah sementara tadi lagu yang Pak Di nyanyikan itu Dusta. Iya. Itu kalau tidak salah tuh lagu terbaru sekarang ya Pak Di ya? Sudah lama, sudah lama. Karena Pak Di kan banyak stok ya. Yeah. Sudah lama. Sudah lama Pak Di. Yeah. Oke, Pak Di, untuk di hari di puasa keempat kita insya Allah hari ini, yeah, dengan kondisi Pak Di masih sehat walafiat, meskipun memang makin lama Pak Di kayaknya makin tambah sehat terus Pak Di ya. Tambah cembem. Sepertinya tambah senang lagi Pak Di. Ya.
Sesuatu ada nggak terobosan terbaru mungkin di Padi di 2018 ini kira-kira untuk di Merauke sendiri? Ya insya Allah kita kan seluruh lagu-lagu yang ciptaan Padi dengan Pak Eko juga kita maunya kita buat video klip ya. Buat video klip agar supaya yang Padi cipta atau Pak Eko cipta itu nggak sia-sia belaka, ya. Diwujud nyatakan. Oh iya. Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan tadi, Pak D hari ini beliau hadir tidak sendiri. Beliau sekarang sudah menggandeng salah seorang seniman yang cukup luar biasa, yang mungkin tidak asing lagi bagi seniman-seniman yang ada di Kota Banda Aceh. Ya, orangnya masih gantung luar biasa gagah, tapi memiliki prestasi luar biasa tuh ya. Ya, assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Eko ya. Sehat atas doa Mas Suar. Amin, amin. Meskipun masih di dalam bulan suci Ramadan, tapi cahaya terus ya, mukanya bernur mie Aceh begah, bernur. Ya, itulah karena kita harus selalu dinamis. Dinamis Pak Eko. Oke Pak Eko ya. Ya Pak Eko, bergabung bersama Pak Ade ini sudah lama kira-kira ya, Pak Eko? Sebenarnya saya masuk di Banda Aceh itu belum lama, belum ada satu tahun. Tapi secara kebetulan saya dipertemukan dengan Pak Ade ini, yang kita kenal sebagai seniman besar di Banda Aceh, pemilik Sanggar Murako. Tentu saya bersyukur, senang hati saya bisa bergabung dengan Pak D untuk membawakan beberapa lagu ciptaan Pak D yang saya pikir lagu ini membawa banyak pesan moral. Seperti yang baru tadi kita perdengarkan, kita tampilkan lagu Pendusta. Pendusta. Ini ada muatan sebuah satire sosial kepada kita semua yang mana setiap 5 tahun sekali ada pilkada dan sebagainya, pemilu dan sebagainya. Betul. Banyak orang menembar janji, banyak orang kemudian memberikan semacam janji-janji sosial, tapi banyak juga yang kemudian tidak mengingkarinya gitu ya. Oke, pemirsa, masih banyak yang mesti saya kupas untuk pemirsa Marwansu kali ini, karena di sini juga sudah hadir ada di kita tentunya yang cukup luar biasa. Mereka juga membentuk satu grup sanggar seni. Namun jangan kemana-mana dulu, karena Marwansu akan hadir nanti setelah yang satu ini.